Om, ini ada satu pertanyaan lagi, Om. Sebelum Om berangkat ke sini, kira-kira minta doa dulu gak ke istri? Minta, Om. Kira-kira murai batunya. Namanya siapa, Om? Agnes. Wes, Agnes. Ya, nama kami dari tim KMC ya, KMC Kecamatan Cika Thomas dari Tasik Selatan dengan tim Sukajaya SF. Alhamdulillah ya, burung kami di tiket utama 550K juara pertama. Alhamdulillah, mantap. Mudah-mudahan kedepannya lah burung ini bisa mewakili wilayah kami untuk berkancah di event-event yang lebih besar gitu. Ya. Terus Om, satu lagi bisa diperkenalkan namanya siapa nih? Nama saya Latif. Ya, pemilik murai ya. Pemilik murai ini. Oke, okay, Om. Oke. Okay. Om, bagaimana perasaan hari ini Om mendapatkan juara perdana? Luar biasa. Luar biasa. Ya, mantap. Senangnya seperti apa Om urusan Om? Wah, nggak bisa di. Soalnya ini kan si bos ini yang pemilik burungnya ya Mas, ya baru perdana main di event gede ya. Iya. Pas alhamdulillah ini baru kerja sangat luar biasa. Jadi, Mantap. Jadi aduh perasaannya nggak bisa digambarin dengan kata-kata lah. Iya gitu. Itu luar biasa. Luar biasa. Om, kira-kira murai batunya namanya siapa Om? Agnes. Kau itu dari mana latar belakang dinamain Agnes itu Om? Dari karakter burungnya. Karakter burungnya. Tapi kalau suara mungkin ya. Kalau suaranya. Gitu. Kayak Agnes ya, itu ya. Lagi konser lah. Oh, ya. Luar biasa. Om, mungkin ngomong-ngomong ini ringnya dari mana Om? Apa? Ring murai Agnes dari mana? Dari mana? Kalau masalah ringnya ini saya nggak kurang tahu ya masalah ringnya, soalnya saya beli dari orang lagi ya, jadi nggak langsung dari penangkar gitu si bosnya gitu, jadi nggak sempet dilihat-lihatnya pada saat burung kerja, langsung di take over aja sama si bos ini gitu. Oke, siap Om, ini berarti Om beli murai batu Agnes sudah jadi ya? Udah atau lapang ya. nggak beli bahan bangunan? Enggak, udah jadi. Ah, udah jadi, Om. Ini kira-kira udah berapa tahun Om perawatan untuk murai batu Agnes ini, Om? Ya, baru beberapa bulan. Ya. Soalnya kemarin burung ini pantau lapang gitu. Cuma 6 bulan. 6 bulan? Iya. Waktu di tangan Om sendiri murai Agnes udah berapa kali raih hadiah? Udah beberapa kali menangnya dari Kecamatan Cika Thomas, Karangrumbal, Cikalong. Oh, berarti sekarang ataupun hari ini pertama kali naik di gelaran ataupun event kota ya Om? Oh iya. Oke Om. Iya Om. Baik, untuk rawatan harian seperti apa Om? Untuk murai batu Agnes Om? Biasa jari dikasih tiga, itu asal sore, ulat dikasih lima. Kasih lima, oke. Okay. Untuk pemandian seperti apa Om? Pemandian Om? Seminggu sekali. Ya. Kalau yang punya mandi gak Om? Alhamdulillah. Kalau belum mandi burung suka lupa. Yang penting burung. Dikira yang pemiliknya sama-sama bareng mandi gitu ya Om. Yeah. Om, berarti ini masuk umbaran gak Om? Kira-kira untuk murai batu Agnes ini? Apa tanpa umbaran? Umbar, pakai umbaran. Pakai umbaran? Iya. Itu berapa kali dalam sehari, Om? Berapa dalam seminggu berapa kali?
Satu kali? Iya. Itu berapa jam? Apa full one day? Atau satu hari? 3 jam lah. 3 jam cukup? Iya. Digebah apa gak digebah? Gak digebah, digebahin aja. Gak digebah? Iya. Om, awal mula tertarik dengan Murai Batu Agnes itu kenapa? Dari mana Om? Oh, dari teman-teman lah. Dari teman-teman ya, mulut ke mulut gitu ya Om ya? Dari KNC Cina Thomas gitu. Oh, kirain Om sendiri tertarik dengan Murai Batu Agnes karena kecantikannya gitu ya? Iya. Om barusan ikut berapa sesi Om untuk Murai Batu Agnes Om? 2 sesi. 2 sesi, di tiket pertama tiket berapa? 160. Main ya. Dapat berapa Om? Masuk ke 4, juara 5. Oh, juara 5. Tiket utama 500, juara? Ke 1. Oh, luar biasa. Berarti banyak peningkatan ya Om ya. Untuk Murai Batu Agnes. Om. Soalnya Om gini Om, kalau Murai Batu Agnes tidak dapat di juara pertama, berarti saya nanti suatu saat nanti kalau pulang ke rumah mungkin dipangkas itu krotonya ya, apa iya, jangkriknya ya? Pasti gak dikasih makan. Wah, kejam sekali nih Om. Om, untuk kata-kata hari ini seperti apa Om? Untuk kata-kata hari ini Om? Wah, sangat gembira lah Om. Ya, terutama ini aja, terutama terima kasih kepada tim ya yang udah membesarin ya, di daerah tim KMC khususnya di Jomania Cika Thomas yang selalu ngadain burung-burung buat latihan di daerah ya khususnya. Iya itu. Alhamdulillah udah pada muncul main ke event seperti ini, event lumayan event gede lah gitu. Jadi kelihatan burung kerjanya gitu. Oke. Om, ini ada satu pertanyaan lagi Om. Sebelum Om berangkat ke sini, kira-kira minta doa dulu gak ke istri? Minta Om. Kira-kira minta dulu gak Om? Ya, yang paling utama itu. Iya. Soalnya ya istri kan yang paling mujarab. Oke Om. Mungkin bisa kasih kesan dan pesan buat Kecokmania di Nusantara Om. Jangan patah semangat aja ya. Terus ya terus berproses. Ya mungkin sekarang nggak dapet, lusanya ya siapa tahu ya, soalnya kan main burung tidak selamanya selalu apa konsisten lah. Konsisten. Gitu. Okay. Harus siap menang kalahnya gitu ya. Oke. Yeah. Oh mungkin di teman-teman yang satu lagi kan di sini saya rasa Om Yoka nih ada 5 orang nih. Yeah. Ini yang bicara yang gacor cuma ini berdua. Ini 3 orang lagi nih. Kayaknya ini belum di setting nih, ngebatu semua. Gimana Om? Ada yang nih Om? Mungkin dari teman-teman yang belum berkicau, silakan mau kasih kesan dan pesan buat teman-teman. Silakan. Silakan lihat ke kamera Om. Jangan malu-malu Agnes Om. Agnes nomor 1. Oke, kalau nggak ada. Oke, ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya buat Wahan Kicau. Dan tetap semangat untuk Murai Batu Agnes. Mudah-mudahan tetap koncer dan stabil ya Om ya? Iya. Oke, terima kasih. Kan dia
kemana? Kuningan tuh. Nggak jual tuh ke Kuningan. Dot, terus. Member. Orang betul.